Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel R dan A Kreatif. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Diluaskan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan tetap semangat. Mohon maaf ya Bu Ibu, jika videonya masih belum menjadi inspirasi, dimaklumi ya. Saya pemula pejuang rupiah dari rumah. Nah, di sini saya lihat tanamannya begitu subur ya Bu Ibu, sehingga perlu pemangkasan daun, seperti daun-daun yang sudah menguning ya, supaya buahnya bisa lebat. Sebenarnya saya juga masih belajar memanfaatkan halaman rumah ya Bu Ibu, seperti bertanam yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan ini saya juga masih bimbingan dari suami loh Ibu-ibu, dan lihat artikel-artikel perawatan tanaman seperti yang saya tanam ini. Jujur nih ya Ibu-ibu, menurut saya bertanam itu menyenangkan loh. Karena ketika si mamas dan si adik sibuk bermain, nah kesempatan buat uminya nih merawat tanaman. Tapi jangan terus lalai ya dengan tanggung jawab seorang ibu. Masya Allah tabarakallah, ini cabenya baru umur 1 bulan setengah loh Ibu-ibu. Dan semua ini saya yang nanam, dan gak nyangka loh bisa nanam dan subur seperti ini. Minusnya kalau lagi musim hujan gini nih, pasti ada aja tanaman yang mati. Tomat udah 2 pohon yang layu karena mungkin kebanyakan air kali ya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ibu, teman-teman, dan adik-adik semua sudah mampir di channel R dan A Kreatif. Semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Amin. Allahumma amin.